kegiatan pemusnahan barang bukti ini adalah merupakan wujud dari tugas kami selaku jaksa bagaimana yang diamanatkan di dalam KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 maupun di dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia. Karena di kegiatan pemusnahan ini wujud kami sebagai eksekutor dalam dua rangkaian kriminal justice system. Karena jaksa mempunyai tugas adalah melakukan eksekusi di dalam perkara pidana. Hari ini kita akan mengadakan melaksanakan pemusnahan barang bukti yang mana ada 47 perkara yang sudah inkrah yang akan kami musnahkan. Dari 47 perkara tersebut sudah inkrah, ada 12 perkara, jenis perkara, yaitu narkotika, 28 perkara penganiayaan, pencurian, tindak senjata tajam, penangkapan ikan dengan racun bahan peledak, KDRT, konservasi sumber daya alam, asusila, perjudian, farmasi, obat atau obat ilegal, penculikan, dan perusakan lingkungan. Kegiatan hari ini adalah merupakan wujud dari pelaksanaan kewenangan kami selaku jaksa, yaitu melakukan eksekusi dalam suatu rangkaian tindak pidana, penegakan hukum terhadap tindak pidana, yaitu criminal justice system, di mana endingnya yaitu adalah melakukan eksekusi, baik eksekusi badan maupun eksekusi terhadap barang bukti, di mana hari ini kita melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti yang telah inkrah tersebut. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, dan diharapkan kegiatan ini juga menjadi bukti transparansi bersama stakeholder terkait dalam selama ini kita menangani perkara tindak pidana. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman.